bila roh direntap keluar pada saat yang pertama. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah dalam Quran. Orang mengaji tajwid ayat ni dia jumpa lah. Tara nak habis kita tajwid tu, ayat ni dia akan lalu. Wa qila man raq, saktah latifah, berhenti sikit setengah saat. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah Ta'ala sebut ni ayat ni, hak kita duk baca mengaji tajwid ni, ayat ni ke, ayat cerita malaikat maut tarik saat yang pertama. Bila rasa sakit mati tu, kata Allah, dhanna annahu al-firaq, orang yang ditarik nyawa itu tahu itulah sakit ataupun itulah kematian. Firaq tu kematian. Firaq, dhanna dalam ayat ni bermaksud ayqana, dia yakin itulah kematian. Pasal apa waktu tu dia yakin? Eh, mati ni. Orang duduk saja-saja kan, macam soal abang, tak tarik, dia pun rasa sakit. Dia kata, ni lah mati. Pasal apa dia tahu yang tu mati? Kata para ulama tafsir, sebab sakit mati tak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk seperti kesakitan itu dalam kehidupan mereka. Ada orang tuan-tuan, tiap-tiap hari duk fikir video apa nak berkeluar hari ni, nak buat dalam channel dia, dalam YouTube. Video merapu pula tu. Video tayang kekayaan dia dengan video merapu. Ada orang, tiap-tiap hari mesti ada video dia. Dia nak tayang kekayaan dia ataupun dia nak buat benda merapu lah, benda hak tarik perhatian orang. Setiap hari dia fikir, kita tengok dia 3-4 tahun dah macam tu punya cara hidup dia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati. Nabi sebut, kalian akan mati dengan cara bagaimana kalian hidup. Hati-hati. Kita tak pernah terfikir satu hari akan mati, dibunuh oleh anak sendiri dan dibuang dalam tangki najis. Pernah tak? Subhanallah.